Simak informasi seputar Ibu Kota Negara alias IKN Nusantara terkini. Kabarnya IKN Nusantara dikunci di RUU RPJN. Pemerintah yakinkan investor pembangunan tak bakal mangkrak. Bahwa proyek pembangunan IKN Nusantara tak bisa dihentikan. Kabarnya banyak investor yang khawatir pembangunan IKN akan mangkrak usai Presiden Jokowi tak lagi menjabat. Saat ini, pemerintah menggeber pembangunan berbagai infrastruktur di IKN dan ditargetkan rampung sebelum Jokowi purna tugas. Pemerintah bersama DPR juga sudah mengesahkan revisi UU IKN. Terbaru, pembangunan IKN masuk dalam rancangan Undang-Undang RUU, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RUU RPJPN tahun 2025 sampai tahun 2045. Dengan demikian, IKN mendapatkan kepastian hukum baru terkait keberlanjutan pembangunannya dalam jangka panjang meskipun Presiden Joko Widodo, Jokowi, sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Negara. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian PPN, Bappenas, Soeharto Monoarfa menjelaskan IKN masuk dalam bagian RPJPN tahun 2025 sampai tahun 2045 karena menjadi salah satu instrumen dalam transformasi ekonomi Indonesia ke depan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.